Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya. Untuk yang baru bergabung, selamat datang dan terima kasih banyak. Dan untuk yang sudah subscribe, like dan komen, terima kasih banyak ya atas dukungannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lihat cuaca di luar mendung dan hujan rintik-rintik. Padahal niatnya pagi ini mau nyuci. Tapi kayaknya lihat nanti deh. Lanjut, air udah mateng, kita tuang ke termosnya masing-masing. Termos ini tuh saya seneng banget, panasnya awet dan cantik ya Mams, motifnya bunga gitu. Di rumah mama saya juga punya termos yang sama, termosnya kayak gini juga. Warnanya juga macem-macem loh Mams, ada hijau, pink, biru juga ada. Kalau ini yang warna pink, cantik ya warnanya, ada juga gambar bunga-bunganya, jadinya mempercantik termosnya. Tapi kalau yang ini ukurannya lebih besar dari yang tadi ya Mams, jadi muatnya lebih banyak. Ini cucian yang tadi kita udah cuci ya Mam. Sekarang kita lap-lap dulu. Nanti kita taruh ke tempatnya masing-masing biar rapi. Ini laci untuk menaruh sendok-sendok, garpu, pisau, saringan kecil, dan juga perintilan-perintilan yang lain ya Mam, yang bisa disusun di sini supaya jadi lebih rapi kalau terorganize seperti ini ya. Sekarang mau masak nasi dulu ya Mams. Saya keluarkan dulu nasi yang lama biar tempatnya bisa saya gunakan untuk masak nasi yang baru. Ini saya pindahkan dulu ke saringannya. Biasanya kalau kita beli rice cooker dapat saringan sama centongnya ya Mam ya. Nah ini biar nasi yang lama bisa saya panasin lagi, jadi saya gunakan saringannya ini untuk manasin nasinya juga di rice cooker. Alhamdulillah dapur udah rapi ya Mams. Piring-piring, sendok, garpu, dan barang-barang yang lain yang sudah dicuci sudah ditempatkan ke tempatnya masing-masing. Dan lanjut mau rapihin baju yang kemarin dicuci belum sempat digosok nih. Tapi saya tinggalin dulu ya Mam. Saya mau siap-siap dulu karena hari ini kita mau berangkat ke tempat vaksin. Anak-anak sedang belajar online di rumah, jadi saya biarkan mereka di rumah saja, tidak usah ikut. Nanti
Nanti biar adik yang kecil aja yang akan saya ajak untuk pergi ke tempat vaksin. Kebetulan alhamdulillah kemarin sudah dapat surat keterangan dokter untuk layak vaksin ya, Mam. Jadi sekarang kita mau vaksin dulu. Dan ini vaksinnya juga berbarengan dengan beberapa kerabat. Jadinya sepertinya seru ya, Mam, bareng-bareng vaksinnya. Alhamdulillah kita sudah sampai juga ke tempat vaksin. Ternyata mengantri dan lumayan juga yang mau divaksin ya, Mams. Ini dapat kartu vaksin untuk nanti vaksin yang kedua bulan depan ya, Mams. Dan sekarang waktunya siap-siap makan siang bersama kerabat. Kali ini kita bikin stik ayam, pakai tambahannya ada wortel rebus, brokoli rebus, dan kentang goreng. Kalau untuk sausnya nanti ada dua macam, yaitu saus barbecue dan saus creamy garlic. Alhamdulillah senang sekali ya, Mams, masih bisa berkumpul bersama kerabat sambil menikmati dan mensyukuri rahmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang bertakwa dan selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Waktu menjelang malam, cucian tadi pagi dah beres semua, tinggal ditaruh ke tempatnya masing-masing. Dan waktunya tidur, anak-anak sudah tertidur lelap semua. Sudah dalam mimpi-mimpi indah mereka. Doaku selalu mengiringi anak-anakku. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum.